Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Jomnia, kita berjumpa kembali ya dalam channel Sumbul Hitam. Semoga kita semua yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan dan juga semoga segala urusan serta rezeki kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa ya, dalam video kali ini di edisi hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 ya, saya kembali akan nge-review lagi untuk stok burung yang ada di kios Gendon ya. Untuk alamatnya ini berada di Jalan Bandar, Gang 4 RT 4 RW 3 sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, buat yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa jangan lupa untuk didukung ya dengan cara like, comment, subscribe, share, serta aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar sobat Jomnia tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sumbul Hitam ini. Oke sobat Jomnia, untuk yang pertama nih ya, kita mulai dari burung jalak suren atau jalak uret. Ini kondisi masih anakan, sudah mandiri, untuk pakannya masih menggunakan pur basah ya. Untuk stok hari ini sangat melimpah, harga perekornya cukup di angka Rp280.000. itu untuk eceran ya, jika ambil grosir harga di angka Rp260.000 saja perekornya. Kemudian kita bergeser ke bawah ini ya, ada burung berisik labu ini, seperti ini penampakannya ya, warnanya hitam dan juga abu-abu. Ini salah satu burung mas randal juga. Untuk harga perekornya ini cukup di angka Rp130.000, sedangkan jika ambil grosir ya harga di angka Rp110.000 perekornya. Lanjut ke bawah lagi, ini ada burung gelatik batu. Untuk hari ini stoknya sangat ambiar, sangat melimpah ya. Ini semuanya kondisi bahan atau bakalan. Untuk harga perekornya ini cukup di angka Rp40.000. Jika ambil grosir harga di angka Rp35.000. Sedangkan untuk ambil over box, dalam boxnya isi 40 ekor, harga cukup di angka Rp27.000 perekornya. Buat sobat kicauan ya, yang ingin mencari burung labet ya, monggo langsung aja segera merapat buat masteran ya burung ini, atau buat kekean dan juga buat bunyi-bunyian di rumah. Untuk harga perekornya yang paruh merah itu cukup di angka Rp25.000 saja, sedangkan untuk yang paruh putih ya, warna biru itu, atau apa ini, kobra atau pasdu ya, ini harga cukup di angka Rp35.000 perekornya. Selain itu di kios Gendon juga menerima setoran ya, buat yang masih ternak burung labet monggo, yang berada di kawasan Sidoarjo, Surabaya sekitarnya, bisa langsung distorkan di kios ini. Kemudian kita bergeser ke sebelahnya lagi, ini ada burung perkutut lokal ya. Untuk stok hari ini sangat ambiar banget, sama yang ada di bawah ini. Kondisi burung juga sehat-sehat banget ini ya, mulus burungnya dan juga gemuk-gemuk. Untuk harga ini cukup di angka Rp10.000 saja per ekornya. Berikutnya di depan ini ada burung kerak basi alis putih ya. Ini yang posturnya sedikit lebih besar dari kerak basi alis hitam. Untuk harga ini cukup di angka Rp25.000. Jika ambil grosir harga di angka Rp15.000 saja per ekornya. Ini burung masteran nggak mas ini? Ini salah satu juga merupakan burung masteran ya. Monggo yang mencari burung kerak basi alis putih atau yang posturnya gede ini, untuk stok hari ini sangat melimpah. Kemudian kita bergeser ke sebelahnya ini ya, atau di bawah ini ada burung jalak kapas atau jalak sutra. Stoknya ini tinggal 2 ekor saja. Untuk harga per ekornya cukup di angka Rp25.000. Ini sudah waktu akhir musim ya, Zah? Musim. Oke, jadi untuk burung jalak kapas ya, ini sudah mulai memasuki akhir musim, sudah tidak musim lagi. Monggo yang ingin cari burung jalak kapas langsung segera merapat ya, sebelum stok kehabisan. Kita lanjut lagi, di atas ini ada burung masteran handal ya. Ini burung pelatuk sampit. Untuk hari ini stoknya sangat melimpah, semuanya ini kondisi masih bahan atau bakalan ya. Untuk harga perekornya ini cukup di angka Rp80.000. jika ambil grosir harga di angka Rp60.000 saja. Buruan langsung segera merapat buat para bakul ya, ataupun buat kicau mania, monggo langsung di order sebelum stok kehabisan. Selanjutnya ini ada burung pokse mandarin ya. Untuk stok hari ini lumayan melimpah sobat kicau, harga perekornya tetap sama ya, di angka Rp120.000. itu untuk ecer, jika ambil grosir harga di angka Rp100.000 saja perekornya.
Untuk kondisi burung juga keren-keren ini, cakep-cakep. Ekornya panjang-panjang semua. Kemudian yang di sebelahnya ini ya, ada burung Poxer Rembo. Ini stoknya sisa satu ekor saja. Harga cukup diangkat Rp150.000. Kemudian ini ada burung Anisi Beria ya. Ini kondisi bahan, usia masih muda. Untuk harga cukup diangkat Rp100.000 saja. Untuk stok ini cuma satu ekor. Monggo yang ingin mencari burung Anisi Beria, segera merapat ya, segera dipinang. Kita bergeser ke bawah ini, ada burung murai air ya. Kondisi bahan, untuk stok hari ini juga lumayan melimpah Sobat Kicau. Harga perekornya cukup di angka Rp80.000. Jika ambil grosir, harga di angka Rp70.000 saja. Berikutnya di depan ini ada burung siri-siri besar ya. Untuk stok hari ini sangat melimpah. Sama yang ada di bawah ini Sobat Kicau. Untuk harga cukup di angka Rp100.000. Jika ambil grosir, harga di angka Rp80.000 per ekornya. Kondisi burung seperti yang nampak di video ya. Ada yang bungkung dan juga ada yang ekornya mulus panjang. Buruan monggo segera merapat ataupun segera di order yang ingin mencari burung siri-siri besar. Kemudian ini ada burung cucak biru ya Sobat Kicau. Ini kondisi bahan betina, untuk stok lumayan melimpah hari ini ya. Untuk harga perekornya ini cukup di angka Rp150.000. Sedangkan jika ambil grosir, harga di angka Rp120.000 saja. Lanjut ke sebelahnya ini ada burung Sri Gunting Abu-abu ya. Ini stoknya juga melimpah banget hari ini. Kondisi burung juga cakep-cakep ini. Ekornya panjang-panjang semua, mulus ya. Posturnya gede-gede, burung sehat, kondisi bahan atau bakalan. Ini merupakan salah satu burung masteran handal juga. Harga cukup di angka Rp120.000, itu untuk ecer. Sedangkan ambil grosir, harga di angka Rp100.000 per ekornya. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada burung sama ya, Sri Gunting, tapi ini yang Sri Gunting hitam ya. Untuk stok ini cuma satu ekor saja, kondisi juga mulus, ekor panjang, tidak bungkung ya. Harga cukup di angka Rp100.000 saja, monggo yang ingin mencari Sri Gunting hitam. Karena ini sangat langka burungnya ya, dan juga jarang banget ada di kios gendon. Oleh karena itu langsung aja segera merapat sebelum keduluan yang lain. Buat Sobat Kicauman ya yang ingin mencari burung cucak ranting jantan ya, monggo langsung merapat karena stoknya selalu ready dan juga sangat melimpah. Untuk harga perekornya ini cukup di angka Rp160.000 ya, itu untuk ecer. Jika pengambilan grosir, harga di angka Rp150.000 saja perekornya. Kemudian kita bergeser ke sebelahnya lagi, ini masih ada burung cucak ranting. Ini yang betina Sobat Kicau. Untuk stok ini ada 5 ekor, sama yang ada di bawah ini ya. Kondisi seperti yang nampak di video, ini kebanyakan burungnya bungkung ekornya atau ekornya lepas. Untuk harga ini cukup di angka Rp60.000. Untuk eceran, jika ambil grosir, harga di angka Rp50.000 saja per ekornya. Berikutnya di depan ini ada burung kepodang Sumbawa ya. Untuk stok hari ini sangat melimpah. Kondisi seperti yang nampak di video ya, semuanya ini masih bahan atau bakalan. Untuk harga perekornya ini cukup di angka Rp200.000. Jika ambil grosir, harga di angka Rp190.000 perekornya. Kemudian kita bergeser ke bawah ini ya, ada burung perenjak kelawu nyel. Stoknya sangat melimpah ya, ini tiap hari insya Allah bongkar. Dan juga untuk hari Minggu besok ini kurang lebih mau bongkar lagi ya. Ada 1000 sampai 1500an ekor ya. Untuk kondisi semuanya ini masih bahan Sobat Kicau. Harga per ekornya cukup di angka Rp35.000. Sedangkan untuk ambil grosir, harga di angka Rp25.000. Jika ambil overbox, dalam satu boxnya itu isi 40 ekor ya. Untuk harga cukup di angka Rp20.000 saja per ekornya. Kemudian ini ada burung cicik lure ya. Ini salah satu burung masteran handal juga, dan juga merupakan ini burung imigrasi. Jadi burung setahun sekali ya. Untuk stok hari ini sangat melimpah Sobat Kicau. Harga cukup di angka Rp100.000, itu untuk ecer. Jika ambil grosir, harga di angka Rp75.000 per ekornya. Kemudian kita bergeser ke bawah lagi nih ya. Ada burung yang sangat dicari-cari orang. Ini mulai memasuki musim ya, yaitu burung kerak basi alis hitam, atau orang bilang ini sinchan. Ini juga merupakan salah satu burung masteran handal ya. Untuk harga perekornya ini cukup di angka Rp80.000 saja.
Oke, kita lanjut lagi ya. Di depan saya ini ada burung anis kembang. Ini asli Flores ya. Kondisi masih bahan. Untuk usianya ini tergolong masih muda-muda nih Sobat Hijau. Harga per ekornya cukup di angka Rp270.000. Jika ambil grosir, harga di angka Rp250.000 saja per ekornya. Berikutnya di depan ini ada burung ciblek semi ya, atau kita bilang itu perenjak putih dada kuning asli Sumatera. Untuk stok hari ini lumayan melimpah ya, harga tetap seperti biasanya, untuk per ekornya cukup di angka Rp40.000. Jika ambil grosir, harga di angka Rp35.000 ya. Sedangkan untuk ambil over box atau over dalam satu boxnya itu isi 40 ekor, dilepas di angka Rp27.000 per ekornya. Buat Sobat Kicomania yang ingin mencari burung cendet macan ya, monggo langsung segera merapat, karena burung cendet ini saat ini ya memasuki akhir musim, jadi dipastikan sudah tidak musim lagi atau tidak ada burung ini ya. Untuk kondisi ini semuanya masih bahan atau bakalan, dan juga untuk burung cendet macan ini merupakan salah satu masaran handal. Untuk suaranya ini hampir mirip seperti tengkek buto ya. Untuk stok masih lumayan melimpah di kios Gendon. Harga per ekornya cukup di angka Rp120.000. Itu untuk ecer. Jika ambil grosir, harga di angka Rp110.000 saja per ekornya. Buat Sobat Tropelmania yang ingin mencari burung perujukan bahan, monggo langsung segera merapat ke kios Gendon ya. Kali ini ada obral gede-gedenan. Ini semuanya di obral. Harga per ekornya cukup di angka Rp20.000. Untuk kondisi seperti yang terlihat di video ya. Ini tinggal poles sedikit, insya Allah nanti jadi mulus. Perawatan yang benar akan menjadikan burung cepat gacor. Buat Sobat Kicomania yang ingin mencari burung cucak biru ya, ini kondisi masih muda atau trotol jantan buruan, langsung segera merapat ya, karena ini termasuk burung langka dan juga susah didapatkan ya. Untuk harga per ekornya ini cukup di angka Rp300.000. Jika ambil grosir, harga di angka Rp275.000. Untuk suara burung cucak biru jantan ini merdu banget Sobat Hijau. Langsung monggo segera merapat ya sebelum stok kehabisan. Kemudian di depan saya ini ada burung Niltava ya. Kondisi ini masih muda banget Sobat Hijau. Untuk stok lumayan melimpah ya. Ini merupakan burung ocehan yang terkenal dengan suara merdunya. Untuk yang muda warnanya seperti ini ya. Dia coklat dan juga ada strip biru di lehernya. Sedangkan yang sudah dewasa atau tua, dia berganti bulu warna biru. Untuk harga per ekornya ini cukup di angka Rp150.000 saja. Selanjutnya di atas ini ada burung serikantil ya Sobat Hijau. Burung yang terkenal dengan suara nyaring, keras, lantang, tapi merdu ya, mirip cucak rowo. Untuk kondisi ini masih bahan, ekornya juga bungkung Sobat Hijau. Kalau ekornya mulus ini terdapat dua antena yang sangat panjang banget ya. Untuk harga ini cukup di angka Rp160.000, itu untuk ecer. Jika pengambilan grosir, harga di angka Rp130.000 saja per ekornya. Kemudian kita bergeser ke sebelahnya ini ya, ada burung anis merah jantan macetan ya. Untuk harga ini cukup di angka Rp350.000 saja. Untuk stok tinggal satu ekor, oleh karena itu cepet-cepetan segera dipinah ya sebelum ke duluan yang lainnya. Kita lanjut lagi ke sebelahnya ini, ada burung poho atau poksai Hongkong. Ini kondisi jantan sudah gacor ya, harga di angka Rp2.000.000 saja per ekornya. Kita lanjut lagi ya Sobat Hijau. Di atas ini ada burung yang gede banget ini. Ini jarang saya jumpai dan pertama kali saya menemukan burung ini ya. Ini namanya burung sangkar kambing. Kalau nggak salah ini asli Kalimantan. Suaranya keras dan juga hampir mirip seperti nembak-nembak itu ya, atau besetan ini. Untuk harga per ekornya cukup di angka Rp400.000 saja. Buat Sobat Kicomania yang ingin mencari burung murai batu gacoran ya, langsung aja segera merapat, karena di kios Gendon ini ada 3 ekor stoknya. Kondisi dewasa, ini asli peternak ya, bukan dari tangkapan atau muda hutan ya. Semuanya gacoran, ekor panjang rata-rata 18 cm. Untuk harga per ekornya cukup di angka Rp2.000.000 saja.
Itu burung saja ya, bukan full set. Baik sobat Jomania, cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi referensi buat sobat Jomania dimanapun berada. Segera merapat ataupun segera di order ya, karena di Kios Gendor ini juga melayani kirim-kirim, tapi untuk kirim-kirim sebatas luar kota saja ya, untuk luar pulau sementara mohon maaf belum bisa. Terima kasih juga sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk didukung dengan cara like, komen, subscribe, share, serta aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar sobat Jomania tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Semut Hitam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.